Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bismillah doakan kalian dalam keadaan sehat, baik, dan bahagia. Hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu memasak tempe goreng. Nah, apa saja sih bahan-bahannya? Yuk kita lihat. Bahan utamanya adalah tempe. Sedangkan bumbu yang harus kita siapkan adalah ketumbar, garam, bawang putih, tepung terigu, daun bawang, atau dalam bahasa Jawa biasa disebut loncang, air putih matang. Langkah-langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita haluskan bumbu-bumbunya. Kita masukkan ketumbar, kita ambil bawang. Untuk bawang sesuai jumlah tempe yang akan kalian goreng. Jika banyak, bawangnya juga banyak, ketumbarnya juga banyak ya. Setelah itu garam. Nah, kita haluskan ketumbarnya dulu. Setelah ketumbar dan garam kita haluskan, baru kita menghaluskan bawang putih. Jadi anak-anak, bisa jelaskan ya, kenapa tadi ketumbar dan garam dulu yang harus kita haluskan? Karena kita akan lebih mudah ketika kita mengulek ya. Nah, setelah ketumbar dan garam halus, baru kita haluskan bawang putih ya. Kita ulek-ulek seperti ini. Jadi dia nanti tidak licin. Kalau ketumbar, bawang putih langsung jadi satu, nanti akan lebih lama dan lebih lama lembutnya juga. Seperti itu ya. Setelah itu, kita siapkan tempe. Kita iris. Bentuknya terserah kalian. Mau segi empat seperti ini, misal ya, misalnya kasih contoh ya. Nah, seperti ini, boleh. Mau berbentuk segitiga, seperti ini, juga boleh. Nah, seperti ini boleh, seperti ini boleh. Setelah kita mengiris tempe, kita mengiris daun bawang. Hati-hati ya. Kecil-kecil saja, jangan terlalu besar jarak. Kita lanjutkan dengan membuat adonan. Adonan tempe menduannya gini ya. Masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Setelah itu, beri air, sedikit air supaya dia rata ya. Nah, setelah itu masukkan tepungnya sedikit demi sedikit. Pastikan rata dan tidak menggumpal ya nak. Seperti ini, kita aduk-aduk sambil kita tekan supaya tidak ada yang menggumpal tepungnya. Setelah rata, nih setelah rata semua, baru kita masukkan daun bawang. Untuk daun bawang ini sesuai selera. Jika kalian suka, boleh dimasukkan atau mungkin malah banyak sekali daunnya, enak ya. Ini nanti jadi sedap seperti itu. Seperti ini ya, anak-anak. Setelah adonan kita campur ya, terus tempe sudah kita iris tipis-tipis. Nah, sekarang tempe ini kita masukkan ke dalam adonan bumbu tempe menduan ya. Nah, kita guling-guling seperti ini. Nah, selanjutnya kita siapkan minyak ya. Pastikan minyak sudah panas dulu. Supaya kita tahu minyak sudah panas atau belum, kalian bisa coba ambil tempe sedikit saja, masukkan seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya minyak sudah panas sekali dan siap untuk menggoreng. Langsung ya, kita goreng tempenya. Nah, seperti itu.
Kita diamkan sampai dia berubah warna. Tidak perlu dibolak-balik ya. Nanti ketika sudah bagian bawah mengering, baru dibalik seperti itu. Selanjutnya kita balik karena yang bawah sudah tampak mulai mengering. Nah, kita balik satu persatu supaya nanti matangnya rata ya nak ya. Ingat pesan Misela, selalu hati-hati karena kena minyak panas dan sakit sekali. Ya, diamkan saja sampai dia kering. Anak-anak perhatikan, tempe sudah mulai kering. Nah, seperti ini kita bisa angkat. Tapi semua sesuai selera kalian ya. Ada yang sukanya kering sekali, ada yang seperti ini saja dia sudah senang seperti itu ya. Nah, Miss Lila angkat ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Sudah kering. Nah, pastikan semua terangkat. Kita tiriskan ya supaya minyaknya tidak terlalu banyak di tempe. Seperti ini ya. Nah, seperti ini. Alhamdulillah, sudah selesai kita praktik membuat tempe mendoannya. Ini dia. Selamat mencoba anak-anak di rumah. Sampai ketemu lagi. Ingat pesan Miss Lila, selalu awali dengan membaca basmalah. Jaga kesehatan. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.